Pertanyaan tertulis ini apa ini? Ya. Salah head. Head biasanya 7 hari sampai 17 hari. Kalau di 17 hari adalah masuk bab istihadhah kubra, istihadhah berat. Kalau masuk istihadhah berat, maka ketahuilah. Ini ringkas. Kalau ada orang biasanya headnya 7 hari. Tatonya di bulan berikutnya bandel headnya. Sampai 15 hari enggak mau berhenti. Sampai 17 hari. Berarti terbukti orang tersebut adalah ternyata kena penyakit. Atau namanya istihadhah. Dan istilah yang kami hadirkan istihadhah kubra. Istihadhah berat. Karena istihadhah berat adalah antara 15 dan ke-16 tambung. Maka kalau istihadhah berat nanti bagaimana cara menghukuminya? Ada bermacam-macam cara yang membingungkan. Kita beri cara yang mudah. Kembalikan kepada kebiasaannya. Dari 17 hari tersebut yang dianggap haidnya hanya 7 hari seperti bulan yang lalu. Kita ingin menghadirkan fikih praktis tentang haid. Yang kita buat catatan kecil, fikih haid. Biarpun untuk mudah memahami haid ini. Sebab belajar haid itu wajib bagi seorang laki-laki, itu wajib belajar haid. Anda sebagai seorang laki-laki wajib belajar ilmu haid. Kalau Anda tidak punya ilmu haid, Anda tidak boleh nikah. Kalau terpaksa harus menikah sementara Anda belum mengerti ilmu haid, maka Anda harus berani kulaan ngajari, ngambil ilmu diajarkan kepada istri. Kalau mengajarkan istri ternyata Anda tidak paham-paham, Anda harus mengizinkan istri yang ngaji, mondok. Harus. Tidak boleh alasan. Jadi belajar ilmu haid harus insyaAllah kita hadirkan dalam ilmu kita punya fikih haid praktis insyaAllah. Mudah. Dan fikih haid praktis kami beri semangat. Enggak susah belajarnya. Cukup berikan waktu untuk kami 30 menit kali 2 plus 30 menit. 30 menit pertama, 30 menit kedua, 30 menit ketiga praktek. Itu sudah selesai bab haid sama nifas. Enggak pusing-pusing nanti. Jadi mudah. Enggak pakai buku pun boleh. Dengan mudah menghafal nanti. Kita punya memahami haid praktis dengan 30 menit kali 2 plus 30 menit untuk praktek, untuk ngetes kepahamannya tadi. Asalkan paling tidak standar lah cara berpikirnya, hafalannya. Bukan orang yang hafal satu lupa dua, bukan. Maksudnya orang yang, ya wajar-wajar lah. Bukan orang yang Masya Allah susah. Kalau wajar-wajar Insya Allah mudah. Kita punya fikih haid praktis yang belajar dengan Umi, bisa langsung ngambil dari Umi. Dari Umi Fairuz. Kalau belum belajar, ngambil. Kalau kita ingin ada kursus nanti, khusus fikih haid praktis Insya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Baik.